Menteri Besar Ahmad Razif Abdul Rahman yakin ADUN BN tidak akan menimbulkan sebarang provokasi yang boleh merugikan rakyat. Malah beliau mengulangi keadaan politik di negeri itu adalah stabil dan bukan seperti yang digambarkan sesetengah pihak. Keadaan politik di Terengganu dah selesai, dah tak ada masalah apa-apa. Dia biasalah yang saya sebut adalah sedikit sebanyak perkara. Yang ini insyaAllah perkara ini kita boleh selesaikan. Jadi saya tak nampak ada masalah, dan yang penting sekarang ni kita nak bergerak ke hadapan, kita moving forward untuk memastikan bahawa agenda pembangunan rakyat itu perlu diberi keutamaan, insyaAllah. Sementara ADUN BN mahupun pembangkang memuji kepimpinan Ahmad Razif yang berjaya menangani kemelut dengan baik. Saya sudah dong hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mengikut tertib yang telah ditetapkan, dan dianya memberi impak yang besar, yang baik kepada rakyat Terengganu lah. Khususnya dari segi perbincangan-perbincangan yang baik dan bernas lah daripada ahli-ahli Dewan. Tenang-tenang macam biasa. Tidak ada apa-apa perubahan. Tak ada apa-apa perubahan. Jadi yang digembar-gemburkan mungkin dia rasakan ada isu kot. Ataupun ada peristiwa yang akan berlaku. Tapi tak ada apa-apa. Jalan macam biasa, tenang, elok. Tak apa-apa. Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa lah. Sudah pastinya ada di kalangan kita mempunyai pandangan peribadi kita. Tapi walau macam mana pandangan peribadi kita sekalipun, yang pentingnya akhirnya, titik noktahnya, penghujungnya, kita akan berbalik kembali untuk sama-sama kita memastikan sesama kita, khususnya dalam kepimpinan Barisan Nasional itu, bersolidariti antara kita. Itu saja.